Lagi kan kawan. Okey. Kak Noh buat mi goreng hari ni. Simple. Menggunakan minyak bawang putih. Macam biasa. Ni. Kak Noh masih ada stok. Kak Noh akan sentiasa ada stok ni. Kak Noh ambil dia punya bawang putih dalam tu. Dalam dua sudu gitulah. Okey. Kita ada satu bungkus mi. Mi gardenia ya. Okey ni. Kita ada 3 biji telur. Kita ada satu bungkus fishball. Sebelah dada ayam. Kita ada 4 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah yang kita akan tumbuk. Sekejap lagi Kak Noh nak tumbuk. Okey, ni ada satu genggam, satu ikat sawi. Jangan payah terjatuh dah. Okey, sawi dan sos tiram. Kenapa tak ada garam? Memang tak akan ada perasa sebab yang ini dah ada. Nanti kita akan letak secukup rasa sedikit ya untuk bagi rasa balance, okey. Itu saja bahan-bahan untuk kita buat mi goreng. Biasa ya, mi goreng pedas-pedas gitu. Ini sebab ni cili api kan, Kak Noh guna serbuk cili api. Jadi dia akan pedas ya, itu yang sedap. Okay, kita tumbuk dulu. Ni boleh je tak nak tumbuk, tapi Kak Noh tumbuk sikit lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumbuk, Allah kunikan. Kita tumbuk, tak payah hancur-hancur. Jadi pecah-pecah je, supaya dia lebih sedap lah. Kan sarapan pagi, sesekali masak mie. Ini Kak Noh buat dah pukul 8 kan kawan. Jadi yang makan Kak Noh dengan anak yang ada kat rumah je lah. Okay. Okay, dah siap. Jom kita goreng mie kita. Okay kawan-kawan, minyak dah panas. Kita tuang dulu minyak kita ya, minyak. Minyak saja. Bukan isi dalam dia ya. Okey. Bawang putih tu biar dulu. Okay, kita isi minyak dia dulu. Okey. Minyak kita dah panas. Kita letak ni. Bawang kita. Bawang kita ya. Kita kacau sampai bau wangi ya. Memang sedap bau dia kawan-kawan. Biarkan dulu. Kita masukkan telur kita dulu. Sebab Kak Noh tak nak telur dia hancurkan. Mie ni masak boleh ikut selera kita kawan-kawan. Mana-mana Kak Noh ni, mana yang Kak Noh rasa boleh, Kak Noh masak je. Jangan risau. Okay. Kita masak je ni. Biarkan dia kat sebelah. Bau je ni. Okay. Biarkan telur tu. Kita ambil, letak daging ayam kita. Kita nak ayam kita ni, biar dia putih. Orang kata masak, separuh masak lah. Telur ni kita buat gini. Ha. Kenapa Kak Noh letak telur awal? Sebab Kak Noh nak dia rasa keping-keping. Ni bukan ni apa yang basah ya. Oh ya kawan-kawan. Okey, kita letak perasa kita tadi. Apa? Ini ni bawang putih ni. Okey. Ni cili api kan kawan, sebab itu Kak Noh bersin. Sebab ni kan Kak Noh buat daripada serbuk cili api. Jadi, bersin Kak Noh. Memang anulah. Tak berhenti dah jawab ni. Okey. Nanti kan bila ayam kita dah mula putih-putih, baru kita gaul sekali. Okey, kita biarkan dulu. Okey, dengan ayam kita dah baru masak, kita gaul. Oh, nampak keping-keping dia kan. Bila makan, dia nampaklah telur tu. Okey, fishball kita.
Oke, kita kacau lagi. Kita tunggu sekejap lagi. Oke, kawan-kawan, kita letak tadi kat Nur rasa dia kurang, jadi kita letak secukup rasa sikit ya. Jangan banyak. Satu sudu kecil je. Oke. Sebab nanti kan masin. Garam memang kat Nur tak letak ya. Kat Nur kalau masak ni takkan letak garam lagi. Kerana mi tu akan ada rasa dah. Okey, sos tiram lebih kurang dalam 2 sudu. Okey. Kawan-kawan nak letak kicap sedikit boleh. Kak Noor akan letak kicap pekat ya. Bukan kicap manis ya. Kicap pekat untuk color dia sikit. Dalam satu sudu kecil gitu. Nanti tengoklah macam mana rasanya, kita nak tambah ke tidak lagi. Okey. Kita masukkan mi kita. Lalu mi kat Noor basuh dululah. Ni dah pedas ya, tak payah letak pedas lagi. Dah melumpat. Mi goreng. Nak kata simple meriah kan kawan. Tapi senang masak lah. Ya, kalau meriah, orang kata simple, wuih, Kak Noor punya mi tu meriah daripada tu. Biasalah kita kena makan kan. Buat kita nak niaga, kita nak makan. Jadi, kita meriahkan lah. Okey. Kita tunggu sekejap. Okey, nampak? Dah nampak cantik. Kita masukkan sayur. Seperti biasa, sayur Kak Noor tengoklah. Sampai tutup mi kita kan. Kawan-kawan nak letak sirasi boleh lah. Kalau nak letak sini lagi, ini cukup lah kawan-kawan. Oi. Kalau nak hiasan boleh lah. Okay. Simple dan mudah. Nampak, kita ada nampak telur lagi kan. Nampak ni. Itu yang kita nak. Kalau ni mamak, dia telur dia kan, dia letak last kan. Kan no, letak awal. Jadi dia nampak lebih meriah lah. Kalau misalnya kawan-kawan tak ada apa ayam apa semua kan, ada telur dengan fishball aja, kata telur saja pun sedap. Mi goreng telur kan, sedap kan kawan. Tapi lebihkan sikit telur, nampak cantik lah. Masakan kita ni atas kita. Okay. Nampak ni dah siap kawan-kawan. Mi goreng kita, mi goreng sarapan pagi, mi goreng ayam pun boleh lah kan, sebab ada ayam kan. Okey, dah siap, jom kita hidang. Okey kawan-kawan, nampak dah siap. Jom kita letak bawang goreng sikit. Ya, meriah. Kawan-kawan, dah lapar? Jom kita sarapan. Resipi senang dan mudah, mi goreng ayam, simple dan menyelerakan. Simple tapi meriah macam biasa. Okey. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noor. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.